Kalau itu aku belum kenal. Tapi aku pernah ketemu di satu acara sama Mimi Kade. Dan waktu itu tapi belum deket kayak sekarang ya. Punya dua orang tua nih, tak ke Mimi Kadenya sendiri sama Om Raul sendiri, lu gimana? Udah dikenalin atau belum? Nah, kalau itu aku belum kenal. Tapi aku pernah ketemu di satu acara sama Mimi Kade. Dan waktu itu tapi belum deket kayak sekarang ya. Tapi waktu itu kita ngobrol, Mimi Kade juga selfie sama aku bareng, itu lucu deh. Ya semoga, aku sih berharap semuanya kita baik-baik aja, dan dengan adanya hadirnya aku mungkin di kehidupannya Pok Nur juga bisa memberi suatu warna. Apalagi kan aku manggilnya Pok Nur karena aku tuh gak mau pasaran sama orang Pok Nur. Nah, aku panggil Pok Nur itu kan aku jadi lupa ngomong. Gak apa-apa ya. Kemarin sepertinya ulang tahun kemarin gimana, tak? Ada cincin juga. Iya, aku gak bikin ulang tahunnya. Aku sebenarnya tadi baru bangun dari tidur karena aku nyiapin acara surprise ulang tahunnya 3 hari 2 malam ya, sampai pagi. Dekornya di tengah laut dan itu seru banget. Lucu banget sih, aku di tengah laut. Ada dari surprise-nya kayak 5 level gitu. Ada yang di getek, ada yang sampai di kapal besar, sampai malam, sampai dinner. Terus di situ aku ngasih simbol hadiah. Mungkin kan kalau kita materi, menurut aku nggak akan kemana gitu materi. Ya udah, kalau tas-tas, kalau misalnya jam-jam, kalau hadiah-hadiah yang lain tuh, aku lebih ngasih ke momen. Momen yang nggak akan dia lupakan sampai nanti-nanti. Salah satunya aku ngasih hadiah cincin gitu. Karena kan cincin itu bakal dipakai terus dan menjadi simbol keseriusan dia. Cincin apa nih? Cincin apa nih? Berlian apa? Kasih ngikat kayak istilah ngikat aural gitu. Bisa jadi. Bisa jadi kira-kira. Jadi cincinnya emas atau berlian? Kayu. Ya masa dikasih tahu cincinnya berlian emas? Yang penting kan cincin itu bukan dari harganya, tapi dari momennya, pemberiannya gitu. Jadi sekalian tunangan gitu ya? Aku tuh nggak tahu ya kalau kita ngasih hadiah cincin tuh hitungannya tunangan apa enggak, aku nggak tahu. Tapi yang pasti kayak ngikat gitu ya mbak ya. Tambahnya sih. Langsung nikah, apa tunangan ya? Tapi nggak tunangan juga nggak apa sih ya. Tapi tak kalau ngelihat sosoknya Aurelin seperti apa sih? Kalau awalnya aku ketemu tuh bener-bener orangnya nggak pede, sedikit males ya awalnya ya. Dan aku tuh orangnya suka banget ngeledekin orang kalau lagi males. Aku kan tipikalnya kerja tiap hari, kalau nggak tidur udah tuh buat kerja. Nah, Pok Nur ini, kalau aku suruh misalnya waktu itu main film atau apa, dia akan bilang, ah aku kan penyanyi, aku maunya jadi penyanyi. Giran dia bilang dia jadi penyanyi, tapi dia nggak pede buat nyanyi. Dia nggak mau bikin video klip, dia nggak mau nyanyi, segala macem. Nah, kemarin dia upload lagu dan hasilnya bagus, responnya bagus, aku udah bilang sama dia, kamu upload lagu apa aja, kamu insya Allah trending dan masyarakat suka, kamu off pede sama diri kamu, blablabla. Akhirnya dia mengeluarkan lah satu lagu yang dia planning dari lama, yang dia tadinya juga gak mau keluarin lagu itu, tapi ya aku bangga lah sama dia yang udah banyak bikin. Dan kemarin dia juga baru kelar syuting satu film, yang direkturnya aku sendiri, itu dia malu banget. Karena banyak scene-scene yang aku suruh, kamu nangis, kamu harus nangis sini, kamu akan steal the show kalau kamu nangis, kamu ini. Banyaklah yang aku, bukan galak ya, aku sedikit tegas ke dia untuk dia berubah jadi pribadi yang lebih baik. Mungkin dari keluarganya kalau dikasih tahu, misalnya dari pipinya atau dari bunda atau siapa, dia agak ngeyel gitu. Ah, gak mau, enak gitu. Kalau sama aku kan dia nurut gitu. Jadi aku seneng lah dengan banyak perubahan di diri dia dan bangga lah. Sekarang karya-karyanya banyak yang bagus-bagus, kemarin sempat trending satu juga. Ya semoga apa yang kedepannya dia bikin, istilahnya dengan aku hadir di hidupnya, dia bisa maju di segala aspek hidupnya.